kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Dalam rangka Dies Notaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI ke-58 tahun, dan di tengah suasana wabah pandemi virus corona, terhadap mereka yang berdampak langsung dari adanya wabah virus corona, Sabtu 18 April 2020, GAMKI Papua melakukan kunjungan kasih kepada penghuni Panti Bina Usia Lanjut Jayapura dan berbagi kasih kepada pedagang buah pinang dan sayur berupa bantuan makan dan minum kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Hari ini kami bersama DPC GAMKI Papua, DPC GAMKI Kabupaten Jayapura, dan DPC GAMKI Kota Jayapura memberikan bantuan kasih kebutuhan dasar makan dan minum bagi penghuni Panti Bina Usia Lanjut Jayapura dan pedagang buah pinang di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kata Ketua Panitia Dies Notaris GAMKI Agustinus Aro saat menyampaikan sambutannya Sabtu 18 April 2020 di Aula Panti Bina Usia Lanjut Jayapura, Sentani, Papua. Puji Tuhan, kita akan bersyukur kepadanya kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kita semua dalam keadaan baik dengan kekuatan, kesehatan, maupun situasi pandemi wabah ini. Saya yakin kita semua sehat dan negatif. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa buat kita semua. Kegiatan kunjungan kasih ini adalah satu agenda DPD GAMKI Papua dalam rangka Dies Notaris GAMKI yang ke-58, dan tepatnya nanti tanggal 23. Ada dua tempat, yang pertama di sini, nanti panti sini, yang kemudian kedua di nanti pagi untuk Mama Papua yang tinggal di Cina, itu di pusatnya di AB. Jadi kami hanya dua titik saja sesuai dengan keadaan dan kondisi kami sebagai organisasi, apa yang bisa kami lakukan sampaikan kepada yang kena dampak wabah ini. Bantuan yang kami coba siapkan untuk panti jompo dan memakai jalan pinang, yaitu yang sudah kita lihat sama-sama, ada beras dan punya bahan makanan. Ini yang bisa kami bantu normal, jangan dilihat kecil atau besar, banyak atau sedikit, tapi ini wujud kasih kami sebagai organisasi muda Kristen di Papua. Sementara itu, Kepala Bina Panti Usia Lanjut Jayapura, Albertina Monim, dalam sambutannya mengatakan, dalam suasana corona seperti ini, pihaknya merasa bahwa tidak mungkin ada yang datang melihat mereka dan memberikan bantuan kepada mereka, karena sejak 2 bulan terakhir ini tidak ada kunjungan ataupun bantuan kepada mereka. Namun mereka terus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan mampu mendatangkan bantuan itu. Dalam masa-masa seperti ini, kami pikir tidak ada yang datang ya kami, karena kami melihat dalam 2 bulan ini tidak ada. Biasanya itu ramai kunjungan kasih atau ada bantuan-bantuan, tapi kami sempat ragu juga, tapi sebenarnya tidak, kita berdoa saja, Tuhan ada. Pasti ada orang-orang yang Tuhan izinkan datang untuk kita. Iya, bukan kita punya keluarga, bukan kita punya saudara, pasti. Keluarga Tuhan yang kita sama-sama warisan kerajaan surga, pasti mereka akan datang memberkati kita di tempat ini. Mewakili unsur DPD GAMKI Papua, Sekretaris DPD GAMKI Provinsi Papua, Yopi Romhadi, menuturkan GAMKI adalah wadah berhimpun pemuda Kristen
dan bukan organisasi politik dan pergerakan organisasi GAMKI telah ada sejak 23 April 1963. Tahun ini banyak agenda yang telah kami rencanakan, namun karena wabah pandemi virus corona, banyak agenda yang tidak kami lakukan. Walaupun kita tidak berjabat tangan, namun kita berjabat hati tali persaudaraan. Di tengah umat yang berdampak langsung terhadap wabah COVID-19, dengan berbagi dari apa yang ada pada kita kepada sesama, seperti yang kami lakukan kepada nenek dan tete penghuni panti usia lanjut Jayapura ini. GAMKI ini adalah sebuah wadah berhimpun. Ya. Supaya untuk kita ketahui bersama, GAMKI ini bukan organisasi politik. Ya. GAMKI adalah wadah berhimpun seluruh pemuda Kristen. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Yang mana gerakan ini sudah ada sejak 23 April 1963 yang lalu. Sehingga pada tahun ini, nanti tanggal 23 April 2020, kita akan menginjak pada usia yang ke-58 tahun. Kaitan dengan hal tersebut, sebenarnya pada perayaan ini banyak kegiatan, event yang akan kita lakukan. Namun karena wabah ini, kami tetap, walaupun tidak berjabat tangan, tapi kami ingin berjabat hati, membangun saling kasih persaudaraan di tengah-tengah umat yang terkena dampak langsung terhadap wabah COVID-19 ini. Sehingga dalam perayaan Dies Natalis ke-58 ini, secara serentak dilakukan pada tanggal 18 ini, secara serentak GAMKI pusat maupun GAMKI di beberapa provinsi, hari ini di saat yang sama kita melaksanakan kegiatan kunjungan kasih di berbagai tempat, ya, untuk dipengetahuan kita sekalian bahwa GAMKI di momen yang ke-58 tahun ini secara serentak pada hari ini melaksanakan kegiatan kunjungan kasih di seluruh Indonesia. Corona. Ya. Ya.